saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang saya alami. Biar bagaimanapun, saya tetap saja ingin, rasanya ingin meluapkan rasa ingin memohon maaf ya, atas kehilafan dan juga kelalaian, mungkin juga secara tidak sengaja saya lakukan dalam candaan saya yang mungkin menyinggung perasaan seluruh umat Islam. Alhamdulillah semuanya diterima dengan baik, diberikan maaf yang tulus oleh Bapak Kiai Haji Said Akil dan juga mewakili dari PBNU. Dan alhamdulillah juga banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi saya banyak diberikan sedikit tadi tausiah ya dari Pak Kiai tentang arti hidup, tentang makna bagaimana kita saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan sama manusia gitu. Dan juga banyak diajarkan bagaimana ilmu-ilmu tentang keikhlasan, tentang bagaimana bertobat dan lain segala macam. Banyak sekali saya mendapatkan ilmu. Mas Andre menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Kiai Said Akil sebagai Ketua Umum PBNU, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, sebagai pemimpin umat Islam Indonesia. Tadi Mas Andre menyampaikan permohonan maaf atas keselip lidah dalam satu tayangan TV terkait dengan pernyataannya yang oleh sebagian kalangan dianggap menodai. Tadi apa yang disampaikan Pak Kiai Akil bahwa ya tidak perlu minta maaf kepada NU, kepada umat Islam, bermohon maaflah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya mendapatkan ini tasbih dari Bapak Kiai Haji Said Akil langsung, untung saya amalkan dengan memperbanyak sholawat Nabi dan tentu saja dengan niat yang tulus untuk bertobat agar lebih baik lagi. Alhamdulillah rasanya bergetar hati saya mendapatkan ini dan mendapatkan doa langsung dari beliau. Insya Allah ini akan saya amalkan dan menjadi momentum yang baik untuk saya pribadi. Semoga dengan kejadian ini membawa berkah buat saya. Di balik hikmah dari ini semua ada maksud Allah yang lebih baik. Dan saya berharap juga kepada seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, kita saling memaafkan. Mungkin kehilafan-kehilafan yang saya lakukan ini tanpa disengaja, agar saya dimaafkan dan diberikan peringatan. Ya, begitu juga kepada sesama umat muslim, apabila ada yang salah, apabila ada yang mulai melenceng, sama-sama kita saling ingat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.